Ini ada rumah-rumah yang sudah tua dan sudah tak ditempati. Halo teman-teman, hari ini kita ada di Desa Sirukungon, di Kampung Sirukungon. Saya akan bawa teman-teman jalan-jalan melihat salah satu kampung. Nah, ini kampungnya unik, selain indah, ini juga punya cerita panjang. Kampung ini masih terisolir dari darat, hanya bisa sepeda motor. Itu pun kamu harus punya keahlian yang mumpuni untuk naik sepeda motor di sini, karena jalannya cukup sangat rawan ya. Oke teman-teman, ikuti kita. Sudah pernah kita buat video tentang kampung ini dari danau, tapi hari ini saya akan turun langsung, kita lihat seperti apa rumah-rumah di kampung ini. Oke, dan di sana teman-teman lihat itu adalah kampung Silosung. Sudah ada juga videonya di YouTube, bisa teman-teman tonton Huta Silosung. Kemudian di sananya ada Huta Tangap yang sudah kosong, ditinggalkan oleh penghuninya. Teman-teman bisa cari di YouTube kita, oke? Kita jalan langsung. Oke, kita langsung jalan dulu. Kebetulan ini saya naik kapal, guys. Dan nah, ini kapal kita parkir di sini. Sebenarnya pelabuhannya bukan ini ya. Itu pelabuhan utamanya dari sana. Tempat kapal bersandar ada di dermaga. Tapi kita berlabuh di sini saja karena anginnya terlalu kencang di sana. Oke, guys. Nah, danaunya biru. Wow, luar biasa ya. Itu sekedar info, itu Pulau Samosir, guys. Tapi ini ya, di daratan inti Sumatera. Seperti ini. Oke, kita turun dulu. Nah, itu kapal kita, guys. Ini ada makam dari keluarga Marga Siboro, guys ya. Ada juga Marga Siboro di sini, tapi mereka itu burunya dari Manurung. Mereka lagi memperbaiki kapal. Ini rata-rata orang di sini pekerjanya mengasin ikan. Itu ikan nila, guys. Ini
Masih ada rumah matak. Masih ada rumah matak. Tapi di belakang ditaruh rumah beton. Masih terawat ya rumah mataknya, tapi sudah tidak ini, mereka sudah tinggal di belakang dengan membangun rumah baru. Ini rumahnya juga sudah mulai kosong, sudah kosong ya, tidak dihuni lagi. Ada juga tanaman-tanaman coklat. Mantap ya, rumah mataknya mantap. Ada anjing. Kita jalan dulu ke sini. Di sini rumah-rumahnya mantap, guys ya. Di atas itu sudah langsung gunung. Itu ada kapal yang sudah tua. Rata-rata di sini nelayan, teman-teman, tapi ada juga kebun coklat ya, seperti ini. Kemudian ini makam dari keluarga Sitindaun, ini keluarga Marga Tindaun. Ini satu-satunya gereja atau tempat ibadah yang ada di Desa Sirukungon, gereja Katolik. Jadi ya rata-rata di sini orang-orang Kristen, Katolik, tapi ada juga yang Protestan, tapi mereka beribadah berhari Minggu ke desa di luar dari desa ini. Ini juga sekolah dasar, ada sekolah di sini, teman-teman. Ada sekolah juga di sini. Nah, itu gunung, itu bukit yang tinggi. Ini gerejanya dan ini sekolah dasar ya. Untuk SMP belum ada, hanya ada sekolah dasar di sini. Thank you.
Oke, kita lanjut lagi jalan-jalannya, teman-teman. Halo. Halo. Ada warung juga, guys. Ada warung. Nah, di sini juga banyak ikan-ikan yang dihasil. Mereka menangkap ikan kemudian dihasil. Ada warungnya juga. Dan di belakang rumahnya langsung danau itu ya. Mantap. Nah, di sini bagian kampung yang paling ramai, paling banyak rumah di sini. Rumahnya juga sudah banyak yang tua. Ini dia, guys. Jadi salah satu-satunya jalan yang menghubungkan desa ini dengan wilayah lain lewat jalur darat itu ke sini. Nanti kan kita coba naik dulu ke atas supaya teman-teman bisa lihat. Nah, ini kampung utamanya, guys. Ini kampung utamanya. Kampung utamanya ini. Masih ada beberapa rumah-rumah Batak. Ini rumahnya sudah tua, teman-teman ya, tapi sepertinya masih ditempati. Rumah tua ya, kalau yang ini masih terawat, dia masih lumayan terawat. Dan di belakang itu nampak bagus, rumahnya bagus. Ada pulindes di sini juga. Nah, ini kampung utamanya, guys. Kampung utamanya ini Sirukun. Mantap ya. Dan di belakang itu sudah langsung danau. Di belakang sana sudah langsung danau. Danau yang luas. Itu juga ada rumah gedong. Jarang orang ada petani di sini, jarang. Rata-rata nelayan, teman-teman. Di sini itu rata-rata nelayan. Makam, ini makam dan. Nah, kita balik lagi. Itu tadi gereja Katoliknya itu.
Mantap ya. Mantap banget. Ini tadi gereja Katoliknya guys, dan ini sekolah dasar. Sekolah dasar, coba kita lihat di belakang sekolahnya itu langsung Danau Toba. Yang di belakangnya langsung Danau Toba ini. Di rata-rata orang di sini punya kapal, teman-teman. Rata-rata perumah tangganya punya kapal, makanya banyak kapal bersandar di sini. Tuh, coba teman-teman lihat. Karena ini merupakan salah satu alat transportasi penting di desa ini ya. Karena harus naik kapal, mau kemana-mana harus naik kapal. Bisa lewat darat, tapi jalannya kurang baik. Ibu-ibu di kampung ini rata-rata bisa naik kapal, bisa menyetir kapal gitu ya. Kita balik lagi ke sana, kampung awal. Sepertinya ini sungai. Sungai yang kecil, kebun coklat di celah-celah batu, kebun coklat di celah-celah batu guys. Mantap banget view-nya. Pas cerah pula.